Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya ada kabar gembira. Ada beberapa kabar gembira sih. Di mana di belakang rumah saya ini burung-burung saya itu sudah pada bertelur lagi guys. Ini yang pertama. Tuh, ini kutilang saya. Ini dia mulai bertelur lagi guys. Dari kemarin anaknya mati baru 1 minggu. Sekarang mengkerem lagi, angkerem lagi. Dan kemudian ada di aviari saya ini guys. Ternyata di dalamnya sudah ada perkembangannya. Wah, ini pagi-pagi ini sudah senang sekali saya ini Jadi di dalam aviari saya ini sudah ada muncul beberapa penampakan. Wah, bukan hantu, bukan gendruwo, bukan yang lainnya, tapi burung yang ada di dalam itu sudah pada bertelur guys. Langsung saja kita cek ya. Nah guys, saya sudah di aviari mini saya ini di belakang rumah. Ya, kita akan memantau beberapa burung yang sedang membuat sarang dan juga ada yang bertelur juga guys. Ini yang pertama loh, burung trucukan. Itu ada telurnya itu guys, ada telurnya satu tadi. Saya lihat ada telurnya satu, jadi mungkin jangan kita ganggu dulu ya. Mungkin mau bertelur lagi itu. Mau bertelur lagi, jadi jangan kita ganggu. Nah, selanjutnya ini ada burung gelatik belong saya yang sudah hampir setahun ini. Sudah hampir setahun nggak bertelur. Tapi sekarang alhamdulillah bertelur lagi, guys. Kita intip ya. Itu di belakang saya itu. Nah ini guys, sarang burung gelatik Jawa atau gelatik belong. Ini sudah setahun lebih, sudah hampir setahun tidak berproduksi. Nah sekarang ini sudah mulai bertelur lagi guys, kita inceng guys. Kita tutup lagi, ada 4 telurnya. Oke lah guys, begitu saja update sementara burung saya yang ada di belakang rumah aviari. Sudah pada bertelur, bahagia sekali hati ini. Nah, apa nih ya? Oke, nanti siang kita lanjut bolang lagi. Saya sudah lama, sudah 1 minggu lebih nih nggak bolang ini. Nanti saya siang kita bolang, semoga saja dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, selamat sore semuanya. Ini sore ya, hampir sore. Ya, hari ini saya bolang di pinggir-pinggir tambak ini. Tadi saya lewat. Ini belum apa ya, belum apa-apa sih. Saya baru OTW ke tempat bolang, tapi di jalan saya menemukan sebuah sarang yang sudah lama saya tidak jumpai, guys. Wah, kira-kira sarang apa ya? Ini tadi saya lewat, set, duh, oh no, ada sarang. Akhirnya saya berhenti. Nah, itu sarangnya ada di depan saya itu. Ini belum saya intip ini. Kira-kira apa adanya di. Ada apanya di sana, di sarangnya itu. Masuk saja ya, kita ke sarangnya. Eh, sarangnya ada di sana guys, di pinggir, di semak-semak itu guys.
Nah guys, sarangnya ada di sana guys. Sarangnya ada di sana. Langsung saja kita intip ya. Tadi saya pas lewat itu, pas lewat, tengok kanan kiri, loh, kok ada sarang? Langsung saya berhenti di sana, kemudian langsung saya intip loh, loh guys, itu sarangnya guys. Ini alhamdulillah, loh. Ini kelihatannya belum ada yang tahu ini, belum ada yang ngintip ini. Tuh, di bawah saya itu kaki, nggak ada bekas kaki manusia, nggak ada bekas kaki manusia. Jadi ini mungkin belum ada yang tahu ini di sini tempatnya. Langsung saja. Sarangnya guys. Nah ini guys sarangnya guys. Ini sarang burung perjak alang-alang ya, atau perjak sawah. Ini di pinggir kali dan di pinggir tambak, di pinggir semak-semak. Mantap. Baru ada telurnya satu ya. Ini mungkin baru membuat ini. Ini soalnya pintunya juga masih baru ini. Rumput-rumputnya masih belum kering bener. Jadi ini mungkin baru bertelur satu, jadi apa ya, 2 minggu lagi menetas. Mantap. Oke guys, kita lanjut bolang lagi. Ini saya lagi menyusuri pinggiran tambak ini. Lihat kanan kiri, banyak ya, lumayan banyak di sini guys sarang, kok sarang burungnya ya, burung yang biasa saya jumpai sih, tapi kan enggak guys. Wah, nemu lagi. Ini sarang burung sogontong guys, asri sogontong ini. Tapi kelihatannya kok enteng banget ya, kena angin itu goyang-goyang. Kita intip lah, kita pancet ini guys. Ya, kosong guys. Wah, ternyata kosong. Tapi dilihat dari pintunya itu sudah lebar ya. Apa mungkin ini sudah ditinggalkan sama induknya ini? Ini anaknya sudah mandiri semua mungkin. Telat ini. Saya telat guys. Kita telat guys, ini sudah terbang anaknya ini. Kita turun, kita lanjut lagi. Wah guys, ini saya sudah hampir 1 jam muter-muter nih.
tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat dua sarang tadi, satu perjak sawah dan soko ontong. Perjak sawahnya masih telur satu, soko ontongnya sudah kosong. Ya sudah capek saya ini. Ya mungkin rezekinya hari ini cuma itu doang. Kita pulang, soalnya saya repot hari-hari ini. Saya apa ya, sibuk dengan anak saya sendiri ini. Oke, kita lanjut saja besok-besok. Mantap.